Dan kalau kita ni baru nak mula masuk untuk mendapat pendidikan lebih tinggi, maknanya nak masuk ke IPT dan sebagainya, kita mesti memikirkan adakah apabila mereka keluar nanti daripada institusi pendidikan akan mendapat kerja dengan segera ataupun perlu menunggu dengan dalam tempoh yang begitu lama untuk mendapatkan pekerjaan. Apa jaminannya? Kali itulah kita nak kongsikan topiknya pada waktu ini, program jaminan kerja bagi graduan KLMUC dan Cosmopoint. Okey, nak dapatkan info lanjut, kita bersama-sama dengan tetamu kita pada waktu ini, iaitu Ketua Pegawai Operasi Cosmopoint Sdn Bhd, iaitu Encik Najmi Nordin. Assalamualaikum. Selamat pagi, Encik Najmi. Okey, baik. Pertama sekali, kita nak mohon Encik Najmi kongsikan dengan kita seberingkas latar belakang Cosmopoint Group dan juga apa yang dimaksudkan dengan difahamkan ada satu program yang dinamakan program gerak. Okay. Terima kasih. Terlebih dahulu kepada Selamat Pagi Malaysia kerana jemputan pada hari ini. Cosmopoint Sdn Bhd merupakan sebuah kumpulan syarikat yang menguruskan IPT swasta yang telah ditubuhkan pada tahun 1991. Pada tahun 2013, kami menjadi hak milik kerajaan dengan pelaburan daripada Equity Nasional Berhad. Jadi ini merupakan sebuah syarikat berkaitan kerajaan. Buat masa sekarang, kita menguruskan 11 College Cosmopoint yang terletak di seluruh Malaysia dan sebuah University College yang diberi nama Kuala Lumpur Metropolitan University College atau KLMUC. InsyaAllah tahun ini kita akan ada lebih kurang 4,500 pelajar di seluruh Malaysia. Jadi program gerak yang Hani sebutkan tadi itu adalah singkatan untuk garanti kerja. Oh, garanti kerja. Garanti kerja. Jadi kita singkatkan menjadikan nama dia program gerak. Secara ringkasnya, pelajar-pelajar yang melalui program gerak mulai daripada tahun ini di KLMUC dan tahun depan insyaAllah di Cosmopoint College, apabila mereka grad nanti, kalau tidak mendapat pekerjaan dalam tempoh 6 bulan selepas graduan, jika mereka memenuhi syarat, kita akan pulangkan sehingga 50% daripada yuran pengajian mereka kalau tak dapat kerja. Wah, okey. Jadi mari ini satu jaminan daripada Cosmopoint sendiri supaya nanti bila mereka sekiranya mereka belajar di Cosmopoint dan juga di KLMC, maknanya ada jaminan kerja untuk mereka. InsyaAllah. Okey, dan kalau tidak, 50% daripada yuran pengajian kita akan pulangkan balik. Okey, baik. Dan pasti ada satu peristiwa yang membuatkan Cosmopoint sendiri tergerak mencetuskan idea untuk ada ni program gerak ni. Macam mana boleh bermulanya semuanya? Sebenarnya pada fasa transformasi yang pertama pada tahun 2016 kita buat kajian di kalangan pelajar, lebih kurang 80% daripada mereka bercita-cita untuk terus kerja lepas tamat pengajian. Jadi kami mulakan langkah untuk meningkatkan keboleh pasaran graduan di College Cosmopoint dan KLMUC. Kita mulakan dengan College Cosmopoint, kita naik taraf College Cosmopoint sehingga kita sekarang diiktiraf sebagai college berstatus 5 bintang oleh Kementerian Pengajian Tinggi. Walaupun kecil, tapi alhamdulillah kita dapat 5 star rating. Tahniah. Alhamdulillah lah. Jadi seterusnya pada tahun ini kita rasa tak cukup kita berhenti di situ sahaja. So daripada dulu 60% keboleh pasaran kerja dah sekarang dah pada 70%, kita tanya boleh tak kita naikkan ke 80%, ke 90% pelajar dapat kerja dalam tempoh 6 bulan selepas graduan. So kita terfikir macam mana caranya, kita buatlah program yang dinamakan program garanti kerja ni. Okey, itulah timbulnya bagaimana boleh beradanya program gerak ini. Okey, dan pasti ramai dalam kalangan kepada kita dah memang rasa dah teruja ni, kata oh memang kalau dah jaminan kerja, garanti ke dapat kerja tu, maknanya nak akan memilih Cosmopoint dan juga KLMC sebagai pilihan selepas ini. Jadi apa yang perlu ada bagi setiap pemohon tu, kelayakan mereka dan juga syarat-syarat yang perlu ada? Seperti mana lain-lain IPT, syarat kemasukan tertakluk kepada apa yang telah ditetapkan oleh kementerian lah, lulus SPM dan sebagainya. Ada syarat-syarat mengikut program tertentu. Tetapi secara dasarnya ini terbuka kepada semua pelajar-pelajar yang masuk. Kita tak membezakan you daripada luar bandar, dalam bandar. Kalau masuk ke dalam program KLMUC tahun ini dan Cosmopoint College pada tahun depan, anda akan layak untuk masuk dalam program gerak ini. Okey, program gerak ini telah sedang dijalankan bermula pada bulan Mei hari itu di Kuala Lumpur dahulu dan insya-Allah hujung tahun ini kita mulakan di Cosmopoint College pula. Okey, baik, maknanya dia bermula daripada satu tempat ke lokasi yang lain, berpindah-pindah sampai habis seluruh Malaysia. Sampai habis seluruh Malaysia. Okey, jadi dengan satu jaminan bahawasanya insya-Allah nanti dapat kerja. Okey, garanti dapat kerja. Dan apa keistimewaan dan juga pengisian program tersebut dan bagaimana sebenarnya ia dapat membantu para graduan untuk mendapat pekerjaan? Okey, gerak ni ada tiga elemen utama. Yang pertama, Cosmopoint akan menawarkan program-program yang kami percaya mudah untuk dapat kerja. Sebagai contoh, program paling popular di Cosmopoint adalah
e-kesetiausahaan, okay. E-sekretari. Ramai tak tahu ni, tapi graduan-graduan e-sekretari senang dapat kerja. Bukan sahaja di syarikat swasta, tapi di PBT dan jabatan-jabatan kerajaan. That means ada demand di situ. Elemen kedua adalah kita akan sediakan latihan intensif secara percuma. Sepanjang tempoh pengajian, luar daripada silibus. Jadi latihan ni kita cakap tentang latihan bahasa, berkomunikasi, latihan wawancara, interview, latihan resume, kepimpinan dan banyak lagi. Semua ini ditanggung oleh Cosmopoint di KLM UC dan di Cosmopoint College. Dan yang ketiga, yang paling penting adalah kerjasama industri. Maknanya kita ada nota persefahaman dengan syarikat-syarikat untuk mereka membantu pelajar-pelajar mendapat latihan praktikal ataupun terus ambil kerja dan mungkin juga bantu dari segi penambahbaikan silibus. Mereka akan tengok silibus kita, dia cakap okey, subjek ni you kena adjust sikit untuk tambahbaikan lagi. Okey, mana yang dapat kerjasama daripada rakan-rakan di luar sana juga ya dalam industri pekerjaan itu sendiri. Okey, dan berapa ramai sebenarnya rakan-rakan kerjasama yang ada ni? Alhamdulillah, up to tahun ini kita dah ada lebih kurang 117 syarikat yang telah tandatangani nota persefahaman bersama dengan Cosmopoint Sdn Bhd. 80% daripada syarikat-syarikat ini adalah syarikat kecil dan sederhana yang terletak di sekitar lokasi kampus-kampus. Jadi senang untuk pelajar terus buat latihan praktikal dan terus sambung kerja. Tapi kita juga ada kerjasama dengan syarikat-syarikat yang bersifat nasional yang lebih besar. Sebagai contoh dengan Revenue Valley Sdn Bhd, iaitu sebuah syarikat yang menguruskan restoran Manhattan Fish Market, Tony Romas. Jadi kita tengah buat kerjasama dengan mereka untuk jawatan-jawatan pengurusan, insyaAllah, untuk graduan-graduan Cosmopoint. Adabi Consumer Industries pun baru saja awal tahun ini kita tandatangani nota persefahaman. Syarikat-syarikat percutian dan pelancongan banyak. Yang itu kita untuk kita punya hospitality dan tourism faculty. Ya, okey. Ini membuktikan bahawasanya kerjasama yang dijalankan itu bukan macam hanya bersifat satu pihak saja, tetapi turut mendapat pandangan daripada pihak industri itu sendiri. Itu yang disebut tadi oleh Encik Dajmi, maknanya ada penambahbaikan. Input mana yang perlu diletakkan dalam silibus, makanya akan dimasukkan untuk memperbaiki lagi, sebab nanti dah sudah tentunya bila mereka masuk ke lapangan pekerjaan di tempat mereka, mereka mahukan kualiti-kualiti ini sudah pun disediakan di Cosmopoint dan juga KLM UC. Itu sasaran kami. Itu sasarannya. Okey. Jadi ini program gerak ini memang cukup bagus dan ini memberi satu tanda kelegaan juga kepada pelajar-pelajar dan juga kepada bakat pelajar. Untuk pengambilan yang seterusnya, bila agaknya? Buat masa sekarang pengambilan sehingga pada 30 hari bulan Oktober. Jadi dari sekarang sampai ke 30 hari bulan Oktober, pengambilan dibuka di seluruh Malaysia. Boleh buka sahaja laman web kami, cosmopointcollege.edu.my atau klmc.edu.my untuk maklumat lanjut. Dan ada banyak kursus Kita ada lebih kurang 17 kursus di KLM UC dan lebih kurang 9 kursus di seluruh Cosmopoint College. Dan yang menjadi keutamaan adalah yang disebut tadi e-kesetiausahaan. Susah nak sebut. E-sekretari biasanya orang sebut. So yang paling popular e-sekretari, kemudian tourism, pelancongan, HR, diploma in HR, culinary, besar, pengurusan hotel, ramai pelajar. Ustaz, ini macam mana respon daripada industri pekerja yang telah pun menerima pelajar-pelajar daripada Cosmopoint dan juga KLM? Alhamdulillah lah. Kita pun tengah cuba untuk dapat balik maklum balas daripada alumni-alumni. Dan kebanyakan daripada majikan-majikan memberikan respon yang positif lah untuk alumni Cosmopoint dan juga KLM UC. Tapi ini kebanyakan daripada pelajar-pelajar ni belum lagi melalui program gerak. Jadi kami percaya kalau dah melalui program gerak, InsyaAllah lebih bagus daripada sebelum ini. Itu matlamatnya. Jadi apa mungkin saran daripada Encik Najmi sendiri kepada para pelajar KLM UC dan juga Cosmopoint yang sedia ada dan juga yang akan ada nanti untuk khusus bagi special project bagi program gerak ini sendiri, bakal pelajar yang berminat dengan program ini? Untuk pelajar-pelajar Cosmopoint College dan KLM UC yang ada sekarang, terima kasihlah kerana memberi kepercayaan kepada kami untuk membina masa depan anda. Sebab kita ini dalam perniagaan untuk membantu mereka mencapai impian mereka. Bagi mereka yang dah mendapat pendapatan di IPT, tak kiralah di Cosmopoint atau mana-mana IPTA dan IPTS yang lain, kami mengucapkan tahniah kepada mereka. Kami doakan kejayaan mereka. Semoga mereka mencapai impian mereka. Bagi pula yang belum lagi membuat pilihan, masih mencari-cari,
sudilah pertimbangkan kami. Kita tak sempurna. Banyak lagi benda yang kita nak kena buat. Walaupun dah capai satu tahap, kita rasa kita boleh pergi lebih jauh. Jadi jaminan kami adalah kalau anda masuk sekarang, insyaAllah apabila anda graduate nanti dalam tempoh 2 atau 3 tahun, institusi yang anda sertai itu akan menjadi jauh lebih bagus daripada apa institusi yang anda masuk sekarang. Walaupun sekarang dah bagus, kita rasa kita boleh pergi lagi jauh lagi dalam 2 dan 3 tahun yang akan datang. Ya, oleh itu bersama-samalah dalam program gerak ini, kerana untuk mencapai misi ini perlu juga sokongan dan juga dukungan daripada semua. Jadi kita harapkan program gerak ini akan mencapai misinya dan banyak membantu pelajar-pelajar juga bagi pelajar ini untuk mendapat pekerjaan kalau boleh 100%. Yes. Kalau boleh kan untuk masuk industri pekerjaan. Jadi boleh pergi ke laman Sesawang Cosmo Point dan juga KLMUC untuk mendapatkan info lanjut. Dan ada juga laman Instagram pun ada. Sekarang ni mudah-mudahan. Okey, ini di Instagram Cosmo Point. Boleh dapatkan info lanjut di situ, boleh berinteraksi di situ dan boleh dapatkan segala input yang berkaitan. Kita ucapkan banyak terima kasih kepada Encik Najmi Nordin, Ketua Pegawai Operasi Cosmo Point Sdn Bhd bersama kita pada pagi ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, dan selepas ini kita akan bawakan pula tentang sebuah program yang telah pun digerakkan sebelum ini dan diteruskan lagi, iaitu Sentuhan Rahmah di Sebalik Tirai Besi. Semuanya kita akan bawakan seketika nanti.